Akhirnya di sini, Abang San mendapatkan game Ultraman Zero. Sekian lama Abang San mencari di Play Store, akhirnya ketemu juga teman-teman dengan game Ultraman Zero. Lihat itu, di sini sudah ada karakternya dari Ultraman Zero. Wow. Oh ya teman-teman, game ini bisa kalian download di Play Store dan di sini game ini juga bisa kita mainkan secara offline. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melihat seperti apa sih gameplay dari game Ultraman Zero ini. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Dan sekarang kita sudah berada di dalam gamenya teman-teman. Wow, dan inilah dia penampakan karakter kita, yaitu Ultraman Zero. Bagaimana menurut kalian? Apakah karakter dari Ultraman Zero ini keren? Dan mungkin di sini kalian bertanya-tanya, Bang, seperti apa sih gameplay dari game Ultraman Zero ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Dan bagaimana cara mereka bertarung? Baik, untuk video kali ini Abang San akan menjelaskannya kepada kalian tentang game Ultraman Zero ini. Di sini kan kita sudah berada di kota ya. Di kota ini kita bisa menjelajahi kemanapun yang kita mau ya di sekitar kota ini. Dan bukan hanya menjelajahi, di sini juga kita bisa ya menyerang penjahat yang ada di depan kita. Contohnya ini, tiga penjahat ini bisa kita kalahkan. Caranya di sini langsung saja kita lawan. Set, seperti itu. Set, set, set. Dan kalau kita ingin bertambah kuat, di sini kita bisa mencari sebuah item. Di sini terdapat ini ya, terdapat item yang bisa kita ambil berupa katana. Di sini kita sudah menggunakan katana, lihat itu teman-teman. Wow. Dan di sini katana ini juga bisa kita gunakan untuk melawan penjahat yang ada di hadapan kita. Contohnya seperti ini. Waduh, waduh. Oke, kita kalahkan dulu satu persatu ini musuhnya. Ah, dia kabur teman-teman. Dia ketakutan dengan kita. Oke lah, kita serang lagi. Rasakan itu. Oke, di sini kita berhasil membunuh satu. Dan kalau bar HP kita sudah sedikit, di sini kita bisa memulihkan ya bar HP kita. Kita bisa sembuh kembali ya. Contohnya kita harus mencari item ini teman-teman, item tambah ini yang berwarna merah. Setelah kita menemukannya, kita ambil. Dan sekarang bar HP kita penuh kembali. Wow. Oke, inilah dia Ultraman Zero kita. Dan seperti itulah teman-teman game Ultraman Zero kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah game Ultraman Zero ini layak untuk dimainkan? Jawabannya hanya kalian yang tahu. Dan sudah tidak ada lagi yang bisa Abang San jelaskan. Dan untuk game Ultraman Zero ini hanya seperti inilah ya gameplaynya. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa Abang San jelaskan, jadi untuk video kali ini sampai di sini saja dulu. Saya Abang San dari channel Wacha undur diri. Bye bye.